Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, pemirsa Padang TV. Tentunya hari ini kita kembali lagi hadir dalam Cerdas Quran Kota Padang tahun 2023. Tepuk tangan dulu untuk Kota Padang. Dan tentunya hari ini kita akan memulai lagi menseleksi anak-anak kita tingkat SD, SMP se-Kota Padang. Ya, dalam kemampuannya kompetisi kita dalam membaca Al-Quran tentunya. Kita akan lihat bagaimana kekuatan, hafalan dan juga penguasaan anak-anak kita tentang bacaan Al-Quran tentunya. Bapak Ibu semuanya, tentunya pada hari ini kegiatan ini terselenggara atas kerjasama pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Pendidikan Kota Padang dan juga Padang TV tentunya. Dan kita akan ada 6 regu di setiap episodenya yang akan berkompetisi, di mana 1 regu akan lolos ke episode selanjutnya. Luar biasa untuk Kota Padang, bahasanya juga akan ada. Kemarin ini kita lihat setiap sekolah-sekolah sudah mewakili anak-anak penghafal Al-Quran, bahkan sudah diwisuda juga setiap sekolah ya Bapak Ibu ya. Sudah diwisuda juga setiap sekolah. Tepuk tangan dulu lah untuk Kota Padang yang luar biasa ini. Baik, untuk mengawali ini Bapak Ibu semua, biar semangat, kita hari ini ada persembahan dari si cantik yang luar biasa hari ini. Ya, kita tampilkan dulu nih hiburan dari anak kita, siswa kita, yaitu Kejora Atifa Rizki dari SD Negeri 54 Anak Air Kota Padang. Kita panggil sini cantik. Ah, itu dia. Baik, suatu penampilan hiburan dulu. Kita semangat pagi hari ini. Ini dia, kita tampilkan Kejora Atifa Rizki. Sembahyang.
Baik, tepuk tangan dulu untuk siswa kita, Kejora, luar biasa. Ya, ini dari SD Negeri 54 Anak Air ya. Iya. Kelas mana? Dua. Kelas dua. Sangko tadi TK aja rumah. Galak aja. Oke, terima kasih Kejora. Ya, sini mana mana bundanya? Ini bundanya artis kasidah juga kayaknya nih. Ah. Oke, terima kasih. Baik, sekali lagi tepuk tangan dulu untuk siswa kita dari SD Negeri 54 Air. Nanti juga ada persembahan dari SD 03 Alai dan juga akan ada penampilan yang luar biasa dari SD Negeri Percobaan tentunya. Namun sebelum kita mulai Bapak Ibu semua, kita ingin panggil dulu nih, ada 6.000 kita pada pagi hari ini akan berkompetisi tentunya. Langsung saja, ini dia regu kita yang pertama. Kita panggil dari SD Negeri 07 Pulawaya Lubuk Begalung. Baik, selanjutnya kita panggil dari SD yang kedua, SD 34 Seberang Palinggam, Padang Selatan. Selanjutnya SD kita yang ketiga dari SD Negeri 22 Ujung Gurun Padang Barat. Baik, selanjutnya regu D dari SD Negeri 03 Alai. Baik, selanjutnya kita panggil dari SD Negeri 37 Pengampiran Lubuk Begalung. Baik, selanjutnya kita panggil dari SD Negeri 02 Cupa Tengah, Pabu. Baik, silakan. Baik, Bapak Ibu semuanya, tentunya sebentar lagi kita akan mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Namun kita jeda iklan dulu sebentar, kita jeda dulu iklan sebentar. Jangan kemana-mana, tetap dalam Cerdas Quran Kota Padang tahun 2023. Bisa, selamat malam juga netizen dimanapun Anda.
Baik Bapak Ibu semuanya, tentunya hari ini kita sudah ada 6 regu kita pada hari ini. Juga akan kita panggil para dewan juri kita yang luar biasa. Ada 3 dewan juri kita pada pagi hari ini. Kita panggil yang pertama Al-Ustadz kita, Sep Jeki Iswandi Emsos dari Rumah Quran Al-Yusra, Kabupaten Agam. Baik, Ustadz, luar biasa. Baik, silakan. Dan selanjutnya kita panggil diri kita yang kedua, Novario Nandes dari Kori Sumatera Barat. Ya, ini juara pertama Kori kita Sumatera Barat, luar biasa. Ya, dan juga insyaallah sebentar lagi ya kami lantik Pak Pol. Ya, ini Pak Polisi kita nih. Dan selanjutnya yang kita panggil diri kita yang ketiga, ada Ustadz Suhendri S.I.K. S.A.G. Pimpinan Rumah Tafiz Ahlul Quran. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan pesan. Baik, sudah ada 3 dewan juri kita pada pagi hari ini yang luar biasa tentunya. Boleh pegang mic-nya Ustaz? Ya, silakan dipegang mic-nya nih Ustaz. Gantian aja kita. Ustaz Sep Jeki, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kak Henry. Gimana tentunya hari ini siap dengan soal-soalnya yang luar biasa? Insya Allah selalu siap. Oke, apa yang mau ditekankan kepada peserta kita pada hari ini nih Ustaz? Ngapain kita hari ini? Bersenang-senang. Udah lupa? Udah lupa nih. Kita ulang sekali lagi. Semuanya pakai gerakan, pakai gaya berenang-berenang seperti ini ya. Coba Kak Henry contohkan dulu. Contohkan. Ngapain kita hari ini? Bersenang-senang. Bisa semuanya? Bisa. Takbir. Allahu Akbar. Ngapain kita hari ini? Bersenang-senang. Bersenang-senanglah hari ini. Bersenang-senang ya. Dengan Al-Quran. Cintai Al-Quran. Nikmati lomba cerdas Quran pada hari ini. Okay. Itu aja Kak Henry. Baik, terima kasih Ustaz Sabjeki. Selanjutnya yang kedua, ada Ustaz dari Ustaz Yonandes. Sedikit apa yang mau ditekankan kepada adik-adik kita Ustaz? Baik Kak Henry. Takbir. Allahu Akbar. Kalau SD ini Kak Henry, kita semangat karena semangatnya sangat luar biasa. Ya. Persiapannya sangat luar biasa. Ya. Untuk tekanan untuk adik-adik kita semuanya, berlombalah karena Allah, menangkanlah itu biasa. Kalau menang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalah, mari belajar dan menghafal Quran. Sekian Kak Henry. Baik, terima kasih. Terima tangan dulu atau Ustaz Rio Nandes kita. Dan selanjutnya ada Ustaz kita juga, ada Ustaz Suhendri S.I.K. S.A.G. Ini pimpinan Rumah Quran Ahlul Quran. Tahu Ahlul Quran? Ada yang di sini siswa Ahlul Quran di sini? Oh enggak, Ahlul Quran yang di tepi Banda Kali itu. Ya, Dr. Eksan. Nah ya, silakan Ustaz Suhendri, apa nih yang mau ditekankan kepada anak-anak kita? Oke. Terima kasih Kak Henry. Jadi anak-anak Ustaz yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Jadi untuk hari ini tampilkanlah penampilan yang terbaik dari kita ya. Kalah menang itu urusan terakhir, yang penting prosesnya kita semangat ya, keluarkan apa yang sudah kita persiapkan, sudah itu juga hilangkan rasa grogi ya. Mungkin itu saja Kak Henry. Oke. Terima baik kasih. Terima kasih Al-Ustadz, tentunya hari ini ada beberapa soal yang akan diberikan oleh dewan juri kita. Adik-adik semuanya, intinya di sini adalah fokus dan konsentrasi. Siap semuanya? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya, ini kayaknya yang di depan aja anak-anak siswa yang berlomba, Bapak Ibu guru kurang semangat di depan semuanya. Bapak Ibu guru yang di depan, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Nah, itu harus semangat juga lah Bapak Ibu semuanya. Ya. Tentunya hari ini kita akan mencari satu regu dengan nilai tertinggi yang akan masuk ke episode selanjutnya. Ya, siap semuanya? Pak Man, takbir. Allahu Akbar. Oke, itu penting juga. Ada Pak Man, ada Pak Ali juga, Ketua MKKS SMP, Bapak Ibu, perwakilan guru. Dan juga hari ini teman dengan kita yang hadir tentunya. Dan sebentar lagi akan hadir juga Pak Kabak Istra kita mewakili pemerintah Kota Padang, Pak Wali, yang akan sama-sama menyaksikan perlombaan kita pada hari ini. Tentunya untuk mengawali kegiatan kita hari ini langsung saja kita mulai. Ini dia segmen kita. Mau kenalan dulu? Iya, Muyeliel. Sudah ada disiapkan dari sekolah masing-masing. Ah, oke lah. Dimulai dari Regua. Silakan Regua, kenalkan dan tampilkan Yelielnya.
Perkenalkan kami dari SDN 07 Pulau Air. Saya sebagai juru bicara, Nafiza Uswatun Hasanah, dan di sebelah kanan saya Bunga Ramadini, dan di sebelah kiri saya Heni Latifa. Kami akan membawakan Yel-Yel. Kami adalah peserta dari SDN 07 Pulau Air. Kami kesini pergi bertanding dalam acara Cerdas Al-Quran. Kami pecinta Quran, kami yakin pasti bisa. Kami pecinta Quran, insya Allah pasti menang. Amin. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karang TV, Rancak Bana. Oke. Siapa Bapak Wali Kota kita? Bapak Hendri Septa. Bapak Hendri Septa, Cerdas Bana. Oke, tepuk tangan untuk Regua. Oke, seharusnya tambah. Siapa MC kita? Siapa Pak Wali Kota kita? Bapak Hendri Septa. Siapa host kita? Hendri Saputra gitu. Harus tambah yel-yelnya. Baik, sebelum kita lanjut, kita panggil ya, hadir hari ini Bapak Kepala Bagian Kesra Kota Padang, Pak Kepala Kesra, Bapak Fuji Astami, yang tentunya wakili Bapak Wali Kota Padang hadir hari ini. Tepuk tangan dulu tuh Pak Fuji Astami hadir menyaksikan anak-anak kita berlomba pada hari ini. Baik, izin Pak saksikan dulu, standby dulu sama Pak Ali, Pak Man tentunya. Silakan untuk Regu B, kenalkan dan tampilkan yel-yelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SDN 34 Seberempat Linggam. Saya sebagai juru bicara, bernama Keano Alta Gifari. Sebelah kanan saya Afika Aprilia, dan sebelah kiri saya Yuliana. Kami bertiga akan menampilkan yel-yel kami. 3-4 yang terdepan, 3-4 memang ladan. Kami cinta Al-Quran, kami suka baca Quran. Jangan lupa diamalkan. Kota Padang memang hebat, iman takwa juga kuat. Adat pasang di syarat pasang di kitabullah. Kota Padang cinta Allah. Siapa kita? Terdepan teladan cinta Al-Quran. Yes, 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 Allahu Akbar. SDN 34 Seberempat Linggam hebat. Padang TV Rancak Bana. Baik, tepuk tangan untuk Regu B. Selanjutnya Regu C, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDN 22 Ujung Gurun. Saya juru bicara Dafa Giovanni. Di sebelah kanan saya Muhammad Hamdani. Di sebelah kiri saya Muhammad Khalid Hamzah. Kami ingin menyampaikan yel kami. Yo Padang TV, kami di sini untuk cerdas Quran, cerdas dan pandai. SDN 22 Ujung Gurun, bisa Allah Akbar. Padang TV Rancak Bana. Baik, tepuk tangan untuk Regu C. Selanjutnya Regu D, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SDN 03 Alek Padang. Saya sebagai juru bicara Muhammad Ridho Nuruda. Di samping kanan saya Nira Ulma, dan di samping kiri saya Jibril Gibran Mea. Izinkan kami menampilkan yel-yel kami. 1, 2, 3. 03 sekolahku, 03 kebanggaanku. Di sana ku belajar, insya Allah jadi pintar. 03 sekolahku, di sana ku belajar, insya Allah jadi pintar. 03 kebanggaanku.
3 Cinta Al-Quran. Padang TV Rancak Bana. Baik, tepuk tangan untuk Regu D. Selanjutnya Regu E, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SD 37 Pagambiran. Saya sebagai juru bicara Alif Anugrah Pratama, dan di sebelah kanan saya Syakira Melody Sabri, dan di sebelah kiri saya Anissa Kolbina Hargi. Kami akan menampilkan yel-yel kami. Mana di mana SD 37? SD 37 ada di hati kami. Mana di mana SD 37? SD 37 ada di Kogambiran. Di RCTI oke, di SCTV ngetop, di Padang TV iyo Sabana Rancak. Di RCTI oke, di SCTV ngetop, di Padang TV iyo Sabana Rancak. Oke, itu aja. Ada tambah ya? Oke lah tambah Rejo. Oke lah, tepuk tangan lah untuk Regu E dulu. Selanjutnya Regu F, silakan. Kue palem hangat-hangat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang dari SD 02 Cepat Tengah. Saya Muhammad Akbar Razak. Di sebelah kanan saya bernama Zarif Ibnu Ramadan, dan di sebelah kiri saya Muhammad Furqan Asidik. Insyaallah kami datang untuk berlomba cerdas Al-Quran. Padang TV Rancak Bana. Takbir. Allahu Akbar. Tergantung tadi takbir dah setek dulu Bapak Iku tekan-tekan. Takbir. Allahu Akbar. Ah, tuha. Baru oke, baru lengkap. Baik Bapak Ibu semuanya, tentunya kita akan awali kegiatan kita dengan segmen yang pertama. Ada tiga segmen tentunya, kita minta pada Bapak Ibu kita menyaksikan dulu ya. Anak-anak kita mulai di segmen yang pertama. Ini dia segmen yang pertama. Babak sambung ayat. Kita ada 6 surat di sini, adik-adik semua silakan dipilih masing-masing satu. Regu akan mendapatkan satu pilihan surat, ya. Oke, Regu akan membacakan surat. Dimulai dari sekarang, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada sadaqallahul azim. Baik, tepuk tangan untuk Regu A. Selanjutnya Regu B, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la
ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidum ma abattum. Wa la antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul Azim. Baik, tepuk tangan untuk Regu B. Selanjutnya Regu C, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai wattariq. Wa ma adraka mattariq. An-najmu saqib. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِكَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baik, tepuk tangan untuk Regu C. Selanjutnya Regu D, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Liyawmin 'adzim. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baik, tepuk tangan untuk Regu D. Selanjutnya Regu E, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Amilatun nasibah. Tausla naron hamiyah. Tusqa min aynin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Sadaqallahul Azim. Baik, tepuk tangan untuk Regu E. Selanjutnya Regu F, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka buka wa ma khala. Wa la la akhiratu khairul laka minal ula. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Sadaqallahul Azim. Baik, tepuk tangan untuk Regu F. Semua Regu sudah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik di segmen yang pertama ini ya. Langsung saja kita akan lihat hasil perolehan nilai dari ke-6 Regu kita ini dia.
Regu A 80, regu B 75, regu C 75, regu D 85, regu E 75, dan regu F 75. Unggul sementara adalah regu D dengan skor 85 poin. Baik, adik-adik, ini baru segmen yang per... Ya, enggak usah. Jangan dipikiran nilainya, masih banyak soal yang lain lagi. Ini baru lihat nilai dulu, udah done semuanya. Ya, setengah soal itu cuma. Ya, lagi. Di segmen kedua, di segmen ketiga akan banyak soal yang akan diberikan. Siap? Takbir dulu semuanya, takbir. Yang di depan semuanya, takbir. Ya, beri semangat Bapak Ibu. Ini anak yang berlomba, Bapak Ibu yang dedekan. Ya, enggak usah pikirkan Bapak Ibu, tenang saja. Kalau menang itu biasa. Seperti pantun Bang Faisal dulu, pantun Bang Jeki ya. Apa? Jalan-jalan ke Baso, singgah sabanta di Bukit Tinggi. Kalau menang biasa, yang penting masuk pada TV. Lah, tampil aja udah luar biasa itu. Oke, baik. Langsung saja. Kita akan masuk ke segmen yang kedua. Ini dia segmen kita yang kedua. Babak adu cermat. Oke, segmen yang kedua babak adu cermat ya. Nanti kita akan juga dapatkan motivasi dan semangat dari Bapak Kepala Bagian Kesra Kota Padang, Bapak Hujas Tommy. Setelah ini, namun kita berikan soal dulu untuk adik-adik semua. Di segmen yang kedua ini akan ada 5 soal yang akan diberikan. Satu soal memiliki nilai poin 10. Kalau benar ditambah 10, kalau salah tidak masalah ya. Usahakan yang di tengah lurus ke depan, samping kiri, samping kanan tutupi temannya biar enggak kelihatan sama yang lain. Ya, enggak perlu lihat ke depan. Enggak perlu lihat kode-kode yang di depan karena yang di depan belum tentu juga benar jawabannya. Ya, soal yang pertama. Dewan juri akan membacakan satu potong ayat. Dewan juri akan bacakan satu potong ayat. Maka potongan ayat tersebut terdapat dalam surat apa? Tebak surat, dengarkan baik-baik. Oke, simak baik-baik. Soal pertama, tebak surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Silakan untuk siswa juga hadir hari ini, menyaksikan siswa dari SMA Negeri 1 Gunung Talang. Ya, silakan ajak temannya semuanya, isi aja di bagian tengah semuanya. Ya, silakan. Adik-adik semuanya isi di depan. Boleh di tengah ini. Ya, yang berdiri di tengah, yang berdiri di situ silakan diisi di bagian tengah semuanya. Yang duduk siswa, adik-adik, semuanya mohon bantu. Ya, anak-anak Ustadz, suaranya jangan terlalu besar biar kanan kirinya enggak kedengaran, ya. Oh, iya. Nanti ketahuan jawabannya sama yang lain. Oke. 3 2 1. Angkat papannya tinggi-tinggi. Ad-duha, 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 ad-duha. Semuanya menjawab surat ad-duha. Dan jawabannya yang benar itu adalah Quran surah ad-duha. 10 tambahan poin untuk semua regu. Tepuk tangan dulu. Soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah posisi ayat terdapat dalam surat apa dan ayat yang keberapa. Terdapat dalam surat apa dan ayat yang keberapa? Dengarkan potongan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iramadzatil 'imad. Oke. Terdapat dalam surat apa dan ayat yang keberapa?
5 4 3 2 1 habis. Angkat papannya sekarang juga semuanya. Regu A menjawab Al-Fajar, tidak ada ayatnya. Regu B Al-Fajar ayat 7. Regu C, Al-Ghasyiyah ayat 7. Konsentrasi aja. Regu C Al-Fajar ayat, tidak ada. Regu D Al-Fajar ayat 7. Regu E Al-Fajar ayat 7. Regu F tidak menjawab. Dan jawabannya, tinggi-tinggi. Oke, jawabannya yang benar adalah Surah Al-Fajar ayat 7. Oke, 10 tambahin untuk regu D dan 10 untuk regu D. E. D dan E. D dan E. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini akan diberikan oleh Ustaz Henry. Tes. Okay. Dengarkan potongan ayat berikut ini. Potongan ayat berikut ini silakan diterjemahkan, terjemahan. Nah, diterjemahkan. Ya. Yeah. Oke, anak-anak Ustaz, coba dengarkan ya. Cuma nanti a'udzubillahnya tidak perlu diterjemahkan ya, ayatnya saja ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Oke, silakan diterjemahkan. 5 Iya itu ya, itu waktu mah. Apa lu nih? 5 Itulah sabar Pak menunggu mah. Sabar lu Pak. 5 4 3 2 Allah. Ya, silakan angkat papan semuanya. Ya, angkat papannya. Angkat papannya tinggi-tinggi. Lakum dinukum. Ya, regu A menjawab untukmu agamamu dan untukku agamaku. Regu B menjawab untukmu agamamu dan untukku agamaku. Regu C menjawab untukmu agamamu dan untukku agamaku. Regu D menjawab untukmu agamamu untukku agamaku. Regu E menjawab untukku agamaku untukmu agamamu. Ini regu D ini jawab mah untukmu ayahmu untukku ayahku. Hah? Apa nih? Untuk apa? Oh, itu untukmu agamamu. Serius. Ini untukmu. Untukku agamaku dan untukmu agamamu. Oke, tinggi-tinggi. Dan jawabannya yang benar adalah paling ujung tidak menjawab ya. Yang paling ujung kosong. Ya, yang jawabannya yang benar adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Berarti regu A, regu B, regu C dan regu D. Iya. Iya. 10. A, B, C dan D ya. A, B, C, D. Karena kalau E tadi terbalik ya. Iya. Oke, enggak apa-apa. Soal yang keempat. Soal yang keempat ini adalah ini mudah soalnya. Ada mau request soal nak kalian? Mau PAI gitu? Mau sejarah mau? Enggak. Enggak mau. IPS, PS mana ada di sini nak? Oke. Soal yang terakhir, soal yang keempat nih, Sadiki. Ya. Baik. Baik, soal yang keempat ini adalah apakah pangkal lidah, ujung lidah, tengah tenggorokan, atau di pangkal lidah. Baik, tuliskan satu potongan kata berbentuk bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Terdapat hukum bacaan, izhar, halqi, Kak Henry. Oh iya, di prank nanti ya. Kita prank Kak Henry ya. Silakanlah tuliskan satu potongan kata dengan hukum bacaan. Nanti izhar. Kita minta Pak Kabak juga nyiapkan soal, Pak Ali nyiapkan soal. Siapkan soal sekarang Pak Kabak, Pak Ali, masing-masing satu soal. 5 Satu potongan kata sedikit aja. Sedikit aja. Yang penting ada hukum bacaannya di sana adalah izhar halqi. Oke. 5
Ya enggak bisa diatur di sana. Enggak bisa diatur, Nak. 4 3 2 1. Oke, angkat tangan. Angkat jawabannya. Angkat tinggi-tinggi. Oke, regu E. Regu F. Dah. Regu F. Regu E. Coba tinggi-tinggi. Ya, tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Oke. Regu A menjawab. Min amana. Ada man. Ah, ya. Man amana. Ada nun mati bertemu dengan A. Alif. Ini hafizun. Ah, mana dia nih? Ya. Regu C. Min A. Ada nun mati bertemu dengan alif. Regu D. Min khair. Ada nun mati bertemu dengan kha. Regu E. Ada summa. Ada mim mati bertemu. Ini mim mati nih. Mim mati bertemu dengan mim juga. Ya. Mim mati bertemu mim itu nih. Mim sukun. Mim sukun. Ya. Ini. Ya, putih bersih. Jawabannya yang benar adalah. Coba tinggi-tinggi. Apabila ada nun sukun atau ya, tanwin bertemu dengan huruf yang keluar dari tenggorokan, halq itu tenggorokan ya. Ada ya, hamzah, ada ha, alah, ada ain, ada ha, ada ghain, ada kho. 10 hanya untuk regu A, regu C dan regu D, Kak Henry. Oke, 10 untuk regu A, regu C dan regu D. Ya. Soal yang kelima. Soal yang kelima ini adalah PAI. Iya, oke. Okay. Anak Ustaz, ini pesan Ustaz ya, yang grup F, jawab saja. Salah enggak berdosa. Bahkan berpahala. Iya. Ya, karena udah ada usahanya ya. Jangan malu-malu. Oke. Okay. Iya. Kita mengenal malaikat. Ya. Jadi coba anak-anak ustadz sebutkan siapa malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Oke, silakan. 5 4 3 2. Jangan pakai tunggu loh. 1. Angkat papan jawabannya. Oke. Ridwan, 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 Ridwan. Ada yang nama Pak Ridwan sini? Ya. Oke. Adapun jawabannya, iya betul Ridwan. 10 tambahan poin untuk semua regu. Baik. Sudah 5 soal kita berikan di segmen yang kedua ini. Regu A 120, regu B 105, regu C 115, regu D 135, regu E 105 dan regu F 95. Unggul sementara adalah regu D dengan skor 135 dari SD Negeri 03 Alai. Langsung saja kita masuk ke segmen terakhir. Nih selesai segmen yang ketiga. Ini dia. Babak rebutan. Baik, kita masuk ke segmen yang ketiga, babak rebutan, di mana ini akan menjadi penentu siapa yang akan lolos ke episode selanjutnya. Regu A, cek belnya. Regu B, regu C, regu D, regu E, regu F. Dewan juri. Apa? Oke, sekali lagi, sekali lagi. Dewan juri. Sekali lagi. Dewan juri. Iya. You jangan gerang dulu. Oke, baik. Segmen yang ketiga ini adalah ketentuannya. Siapa yang lebih dahulu mencet bel, maka dia akan diberikan kesempatan untuk menjawab soal. Kalau benar ditambah 10, kalau salah dikurangi 10. Hati-hati. Tangan kalau bisa ketiga-tiganya di bel.
atau relax lah semua, santai dulu, turun tangannya dulu, relax dulu. Ini gak kaku, oke lah. Pak Kabak, ada pertanyaan khusus sebelum kita ada soal don, tapi harus bisa menjawab pertanyaan yang satu ini. Siapa yang lebih dulu mencet bel dapat hadiah dari Pak Kabak? Nilai enggak, belum Pak, nilai belum kurang lagi Pak. Oke, soal diberikan Pak Kabak. Siapa tahu jawabannya langsung pencet belnya. Bismillah. Tapi belum tambah nilai kok, tenang aja. Silakan Pak. Ya. Baik. Ini siapa dulu ya? Ya. Siapa yang bisa membacakan ayat yang terjemahannya adalah tunjukilah aku jalan yang lurus. Oke, Regude, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 5 4 Ihdinas siratal mustaqim. Benar. Gimana Pak? Ya benar. Betul? Betul. Oke, belum 100 enggak tambah nilai hadiah Bu. Oke. Sekantong hadiahnya. Silakan. 1 2 3 pas bagi 3 ya. Oke, silakan. Taruh aja di bawah dulu. Baik, terima kasih Pak Awa. Itu buat relax biar gampang mereka mencet bel lagi. Soal yang pertama. Hati-hati, ini baru nilai nih. Bismillah. Ngapain kita hari ini? Bersenang-senang. Sekali lagi, ngapain kita hari ini? Bersenang-senang. Ngapain Bapak Ibu guru kita hari ini? Berdebar-debar. Oke, sekali lagi ya. Ngapain kita hari ini? Bersenang-senang. Ngapain Bapak Ibu guru kita hari ini? Berdebar-debar. Soal yang pertama. Jadi Bapak Ibu yang di depan, Bapak Ibu cukup dengan bantunya, gak usah kasih jawaban. Cara bantunya, ini solusinya. Bismillah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Menang anaknya tuh. Ya. Soal yang pertama. Sambung ayat. Siapa yang bisa menyambung potongan ayat berikut ini? Minimal 2 potong ayat setelahnya. Ya Kak ya? Oke, sambung ayat. Dengarkan baik-baik, konsentrasi ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainayn. Regude, silakan. Regude lebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatayn wa hadaynahu najdayn. Shadaqallahul 'azim. Soalnya belum selesai. Dengarkan ya. Baik-baik dari. Kita lengkapi soalnya. Yang lain siap-siap. Yang lain konsentrasi. Siap-siap. Alam naj'al lahu 'ainayn. 10 poin Regude. 10 tambah poin untuk Regude, benar. Soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah sambung ayat lagi. Kalau bisa tangannya itu ketiga-tiganya di bel. Kalau ada salah satu yang tahu tinggal pencet aja lagi. Nah, tuh. Bismillah. Oke. Silakan Kak. Sambung ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasawfa yuhasabu. Regua, silakan. Tahan enggak? Regua. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Innahu. Iya Ustaz. Innahu. Ustaz lanjut ya. Soalnya ya.
Oke. Yang lainnya masih bisa jawab. 5. Oke. 4. 3. 2. 1. Oke. Mohon maaf Rigu, kita kurangi nilainya 10. Lanjutkan soalnya Ustaz. Oke, dengar. Oke, Rigu deh, silakan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa yuhasabu hisaban. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih. Sadaqallahul azim. Iya, 10 untuk grup D. Oke, 10 tambahin untuk grup D. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini adalah tebak surat. Dewan juri akan membacakan satu potong ayat. Maka potongan ayat tersebut terdapat dalam surat apa? Tebak surat terdapat dalam surat apa? Dengarkan baik-baik. Ngapain kita hari ini? Bersenang-senang. Rumusnya apa? Pencet saja. Oh, iya. Pencet aja. Taruh tangan di atas bel. Boleh? Ya, atau angkat dulu tangannya? Angkat dulu tangannya semuanya, angkat tangan. Ya. Okay. Digoyang-goyangkan. Ya. Okay. Taruh di pundaknya. Nah, taruh pundak. Hebat ya. Ulang lagi. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Taruh tangan di atas bel semuanya ya. Kembalikan fokusnya, hati-hati, konsentrasi, teliti, dengarkan baik-baik. Rumusnya apa? Pencet saja. Pencet saja gampang, tebak surat. Dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassamai wa ma banaha. Rigu C, silakan. Asy-Syamsi. Surat Asy-Syamsi. Al-Furqan. Dewan juri, surat Al-Fajar ya. Apa? Asy-Syamsi. Wah, masih konsentrasi 10 untuk Rigu C. 10 tambahin untuk Rigu C, benar. Soal yang ke 4. Soal yang keempat ini adalah arti dari sebuah nama surat. Di dalam Al-Quran banyak terdapat nama surat, apa arti dari nama surat berikut ini? Ya, coba kita balik soalnya ke Henry. Juri akan membacakan arti suratnya. Anak-anak Ustaz bacakan surat apa dari arti tersebut. Dibalikan, ya. Dewan juri akan membacakan arti dari nama surat tersebut, bacakan surat apa itu. Ya, ya, konsentrasi. Dalam Al-Quran ada surah yang artinya nikmat yang banyak. Regua, silakan. Regua lebih dulu. Al-Kausar. 10 poin untuk Regua. Oke, 10 tambahin untuk Regua. Benar. Soal yang kelima. Soal yang kelima ini adalah apa terjemahan dari potongan ayat berikut ini? Terjemahan, dengarkan baik-baik. Tinggal 5 soal lagi. Tes, oke. Dengar dengan baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Silakan. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 10 untuk kelompok. 10 tambahin untuk Rigu D. Luar biasa. Tuan. Semangat teman. Ya. Soal yang keenam. Soal yang keenam ini adalah ini mudah nih soalnya. Dengarkanlah dari Ustaz Diki. Ini soalnya akan muncul di sekitar 1 abad, 2 abad, 3 abad, 6 tahun. Silakan Ustaz.
Baik, kita cek dulu nilai Kak Hendri. Regu A. Regu A 120, regu B 105, regu C 125, regu D 165, regu E 105, dan regu F 100, regu F 95. Unggul sementara adalah regu D dengan skor 165 poin. Kita masih ada 5 soal lagi Kak Hendri ya. Masih bisa tetap kejar poin. Ya, siap. Ini sering disampaikan soalnya. Umayyah bin Khalaf merupakan seorang yang zolim. Kenapa dia zolim? Karena dia pernah menyiksa manusia yang mulia, yang pertama kali mengumandangkan azan. Regu D, silakan. Bilal bin Rabah. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Cepatlah. Kata siapa? Kata saya. Oh iyalah. Pernah ketemu dengan Umayyah bin Khalaf? Nanti tanya sama dia ya. Iya. 10 untuk regu D. Oke, 10 tambah yang regu D. Soal yang ke 7. Posisi ayat terdapat dalam surat apa dan ayat yang keberapa? Dengarkan ini, posisi ayat. Dengarkan baik-baik. Surah apa dan ayat yang keberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Regu F, silakan. Surat Ababil. Surat Al-Fil ya. Dilempar. Surat Al-Fil. Regu B, silakan. 5. Surat Al-Fil ayat 4, 3, ayat 3, 2, gue dulu, kita lanjutkan soal, dia yang jawab regu F dan regu B ya, tunggu dulu regu E, sabar dulu, kita lanjutkan soalnya, dengarkan baik-baik. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Mohon maaf regu F karena ceroboh ya, hati-hati. Dikurang 10 poin, regu B kita tambah 10 poin. Kenapa regu B mempencet lagi? Kan tadi udah dijawab tadi. Surah Al-Fil ayat yang ke? Atau apa lagi yang mau dipencet, mau diganti jadi Al-Fil ayat keempat? Hah? Anda. Soal yang ke soal yang ke-8, Ustaz. Nah, ini soal yang ke-8 PAI ini dari Ustaz Hendri. Oke, anak-anak Ustaz. Coba sampaikan ke Ustaz di mana kiblat? Di manakah kiblat umat Islam? Oke. Ustaz. Udah pencet bel. Gak usah disambung pertanyaan lagi. Regu E jawab. Apa? Ka'bah. Ah, dengarkan lagi. Iya, usah lanjutkan ya. Oke, anak-anak Ustaz. Jadi, di manakah kiblat kita selaku umat Islam? Yang pertama. Regu F, silakan. Masjid Al-Aqsa. Semangat kali. Iya, 10. Untuk Regu F. Ya, pengurangan poin untuk regu E, tambahan poin untuk regu F. Regu F mulai panas. Terus. Regu F mulai terus. Panas ini. Diberi semangat dari Pak seperti itu. Oke, soal yang ke 9. Soal yang ke 9 ini sambung ayat nih. Sambung ayat, sambung surat. Sambung surah ke Andre. Sambung surah. Dewan juri akan membacakan ayat terakhir dalam sebuah surat. Silakan lanjutkan ayat pertama dan ayat kedua di surat berikutnya. Bismillah. Bismillah. Konsentrasi. Dengarkan baik-baik. Ini ayatnya di akhir surah. Maka bacakan surah selanjutnya. Cukup ayat 1 dan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Regu D, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Shadaqallahul 'adzim. Oke, kita lanjutkan. Soalnya belum selesai tadi. Wa yamna'unal ma'un, dilempar. 5 4 3 2 Oke, Riku B, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Lempar. Dilempar. 5 4 3 2 Doa, silakan. Doa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Oke, Kak Henry. Kurang, hati-hati ya. Ya. Regu D, regu B dikurang 10 poin, regu A kita tambah 10 poin. Oke, kita tambah 10 poin untuk regu A. Soal yang terakhir. Oke, soal yang terakhir. Bacakan satu ayat sebelumnya. Baik, soalnya bacakan satu ayat sebelumnya. Contoh, Kak Jeki bacakan surat An-Nas ayat yang kedua, maka adik-adik semuanya membaca ayat yang pertama. Satu ayat sebelumnya. Siap semuanya? Ngapain kita hari ini? Bersenang-senang. Rumusnya apa? Pencet saja. Pastikan regu D tak mencet bel. Siap? Oke. Setuju? Oke. Setuju. Regu dengarkan baik-baik. Ini salah, Kak. Iya. Bacakan satu ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Regua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Kok udah ditutup aja, Kak Hendri? Ulang-ulang lagi. Kita minta satu ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayolah. Regu D silakan. Regu apa? D. D silakan jawab. Mencet bel tadi. Mencet bel sebentar ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cari masalah Regu D ini nih. Kita kurang 30 Kak Hendri ya. Apa Kak? Kita kurang Kak, 30. Tahan Kak, udah selesai. Oke, bisa dipencet. Regu D seharusnya kamu enggak usah mencet jawab soal lagi. Karena kamu udah nilai tertinggi sebentar ini. Dengan skor 165. Ketentuannya adalah di soal terakhir kalau salah, maka nilai harus dikurangi berapa Kak? 40 aja. 40 poin. Ya kan udah dijawab oleh Regu A. Kemudian Regu D jawab lagi. Mohon maaf Regu D ya, dimaafkan. Mohon maaf ya. Ya, mohon maaf Regu D, 10 ya. Hanya untuk Regu A. Ya, mohon maaf ya, 10 tambahin untuk poin A. Regu D, karena kamu menjawab soal yang terakhir ini, karena ketentuannya adalah nilai kamu sudah tinggi nak, gak perlu kamu mencet lagi. Siap mencet? Dia gak ada mencet katanya Kak. Bunyi tadi. Bunyi tadi. Siapa yang mencet? Hah? Atau kenapa dijawab? Apa?
sini kamu. Sini. 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 Hati-hati. Sini. Sini. Seharusnya enggak usah dipencet. Udah selesai tadi. Mohon maaf ya. Nilai akhir kita regu A, nilai regu A 140, regu B 105, regu C 125, regu D 110, regu E 95 dan regu F 95. Maka yang lolos ke episode selanjutnya adalah regu. Bagus deh. Hah? Selamat regu D dari SD 03 Alai. Lanjut ke episode selanjutnya dengan skor 165 poin. Luar biasa. Dinamiknya saya iki baik. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Alhamdulillah pada hari ini adik-adik semuanya luar biasa, regu A, B, C, D, E dan F. Kita beri aplaus Bapak Ibu untuk semua regu yang berlomba. Adik-adik yang belum menang, yang belum beruntung, tetap bersyukur ya, karena Allah yang menetapkan, menentukan siapa yang menang hari ini. Yang menang bersyukur, sabar, ikhlas, terima, syukuri ini pemberian dari Allah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Ustaz. Panggilannya? Rido. Rido. Rido dengan ketetapan hari ini? Ya. Ikhlas dengan ketetapan hari ini ya? Iya. Gimana perasaannya Bang? Senang. Senang. Kalau senang itu ceria. Kira-kira doa siapa yang Allah kabulkan, Bang? Doa kedua orang tua. Doa ayah, doa ibu, doa guru-guru, teman-teman. Ayah hadir? Tidak. Mana ayah? Kerja. Kerja di mana ayah, Bang? Di Padang Panjang. Padang Panjang? Di Padang Panjang. Oh, di bolak-balik ke Padang. Tidak. Setiap Sabtu Minggu baru balik ke Padang. Jarang ketemu sama ayah? Hah? Jarang ketemu sama ayah? Iya. Iya. Mungkin ayahnya nonton hari ini? Ayo ungkapkan sesuatu untuk ayah. Ayah bangga, itu ya, anak itu. Saya Rido. Coba sampai sama ayah. Ayo, Bang. Ayah, Bunda, terima kasih karena telah mendidik Rido dari kecil sampai besar. Bunda di mana, Bang? Di rumah. Di rumah. Bunda di rumah, ibu rumah tangga. Iya. Iya. Ayah kerja bolak-balik, banting tulang cari rezeki untuk Abang. Sayang sama ayah Bunda? Iya. Iya. Pernah melawan enggak, Bang? Pernah. Pernah. Dosa ya? Bilang maaf sama ayah sama Bunda. Ayah, Bunda, Rido minta maaf karena sebelumnya telah melawan kepada ayah Bunda. Dan ungkapkan juga rasa sayang untuk ayah Bunda. Ayo, ayah Bunda Rido sayang untuk ayah Bunda. Iya, Bunda Rido sayang kepada ayah Bunda. Kita beri aplaus untuk Rido Bapak Ibu semuanya. Di sampingnya Rido. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Ustaz. Panggilannya? Aji. 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 Kenapa tangannya Bang? Hah? Kenapa tangan Aji? Tangannya patah. Jatuh. Di mana? Di sekolah. Di sekolah. Masih sakit sekarang, Bang? Sudah berkurang. Sudah berkurang. Alhamdulillah. Biasanya kalau orang sakit itu kesakitan ya. Tapi antum luar biasa, senyum. Sakit enggak gitu ya. Tetap semangat, tetap tampilkan yang ceria. Bangga hari ini, Bang? Hah? Senang hari ini? Senang. Bangga tentunya. Ada doa dari ayah, dari ibu, dari guru-guru, teman-teman semuanya? Ada ya. Ayah mana Bang sama ibu? Ayah pergi, dia pekerjaannya wira swasta. Jadi dia sedikit sibuk, gak ada dia hadir untuk melihat Aji. Untuk sedangkan bunda pergi dia sebagai dosen. Dia ngajar di Unan. Jadi mungkin gak ada waktu untuk melihat Aji. Bukan tidak ada waktu Bang. Ayah bunda itu Bang. Ayah bunda itu sayang dengan anaknya. Banting tulang siang dan malam cari rezeki yang halal itu untuk Abang. Jangan bilang enggak ada waktu untuk kita. Semua waktu ya habiskan cari rezeki, Bang.
untuk abang untuk sekolah, untuk biaya sakit, untuk biaya berobat itu bang, untuk biaya makan, biaya kehidupan, biaya sekolah. Jangan dibilang tidak ada waktu, semua waktunya dihabiskan cari uang yang halal untuk kebahagiaan abang. Jangan sampaikan seperti itu lagi ya, tidak ada waktu, pasti ada waktu. Coba nanti bilang sama ayah sama bunda di rumah, luangkanlah waktu ayah dengan bunda untuk abang yang luar biasa. Minta doanya lagi untuk episode berikutnya agar dimudahkan, dimenangkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Ungkapkan rasa cinta, rasa sayang untuk ayah bunda bang, ayo sampaikan. Sayang sama ayah bunda? Sayang, sudah pernah diungkapkan? Pernah ungkapkan hari ini. Bisa ayah saja nanti menonton ayah bunda, ayo sampaikan. Ayah bunda, Aji saya terima kasih sudah mendidik Aji dari kecil ya, sehingga bisa ikut dari lomba ini hingga sukses. Masya Allah, kita beri aplaus bapak ibu semuanya. Terakhir yang cantik diantara yang ganteng-ganteng. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam Ustaz. Panggilannya? Nira. Ni? Nira. Nira. Senang hari ini kak? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah. Lebih senang lagi kalau ada ayah. Ayah mana kak? Ayah kerja. Kerja. Kerja apa ya? Coba lihat kamera. Bayangkan ayah melihat ayah kerja kakak, apa ayah? Buruh harian lepas. Buruh harian lepas. Yang penting halal ya. Apapun pekerjaan ayah kita, kita bangga. Ini ayahku loh. Apapun pekerjaannya, yang penting itu untuk kakak sayang. Sayang sama ayah? Sayang. Kalau bunda? Sayang. Bunda ibu rumah tangga? Iya. Iya. Ayah sendiri kerja apa ibu? Bunda jualan. Bunda jualan. Jualan apa kak? Air tubuh. Jualan minuman air tubuh. Bangga dengan bunda ya? Bangga. Bangga. Ayah bunda juga bangga dengan kakak. Ungkapkan sesuatu kata-kata manis untuk ayah bunda. Ayo sampaikan. Ayah. Ayah, ibu, terima kasih atas doa kalian. Dan makasih sudah merawat Mira dari kecil sampai sebesar ini. Pernah buat ibu nangis enggak? Karena kelaku kita. Pernah buat ayah marah nak? Besok jangan lagi ya kak. Bahagiakan ayah kita. Yuk bilang sayang. Ayah, ibu, kakak sayang sama ayah ibu. Ayah, ibu, Mira sayang sama kalian. Kita beri aplaus bapak ibu untuk. Terima kasih kak Henry. Hari ini anak-anak ini juga tak lepas dari para guru yang mendidik mereka setiap hari. Semangat ya. Ada mau disampaikan kepada guru nak? Boleh, saya kan sesuatu untuk para guru yang setiap hari mendidik dan mengajarkan kalian. Mudah-mudahan apa yang bapak ibu guru ajarkan insya Allah akan menjadi syafaat juga nantinya untuk bapak ibu semua. Tepuk tangan dulu untuk para guru hari ini. Ya, mau sampaikan apa buat ibu guru? Nah ini si kakak sampaikan kak. Ya. Mana guru? Sampaikanlah bapak ibu guru apa mau sampaikan. Terima kasih bapak ibu guru, terima kasih karena telah mendidik saya dan tidak pernah bosan dalam mendidik saya. Itu aja. Mana guru, panggillah gurunya. Siapa guru-gurunya? Semua bu guru bisa maju ke depan. Ini adalah anak-anak bapak ibu yang luar biasa tentunya. Salam sama ibu guru dulu. Silakan semuanya di atas. Kita akan minta juga sedikit sambutan. Ya, mohon silakan di atas semuanya. Guru-guru yang luar biasa mendidik dan mengajar kalian setiap hari. Tepat 3 hari lagi ya Bu ya. Sekarang tinggal 22. Adalah momen hari guru. Di mana inilah hari menang para jasa guru tentunya. Silakan semuanya di atas. Bagi hari ini luar biasa. Dan tentunya bapak ibu semua, kita minta aja Ustaz Rio. Mungkin bisa Ustaz Rio hari ini. Di momen hari ini, di awal hari ini,
pembukaan cerdas Quran pada hari ini, kita juga tentunya kita masih bisa semuanya berkegiatan seperti ini, kita masih bisa berlomba melaksanakan aktivitas. Namun kita melihat hari ini saudara-saudara kita di Palestina tak dapat seperti ini beraktivitas, berkegiatan, bahkan setiap hari harus ada ancaman bom dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan anak-anak penghafal Al-Quran hari ini, kita bisa melantunkan doa untuk keluarga kita, saudara kita, sama umat Islam tentunya. Kita minta kepada Ustaz Rio, sebelum kita minta kepada Bapak Kapak Kesra memberikan semangat sebutannya hari ini, marilah bersama kita melantunkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina kepada Ustaz. Kita persilakan. Baik, Bapak Ibu hadirin, anak-anak kami semuanya, pemirsa Padang TV dimanapun berada, mari sejenak kita berdoa kepada Allah. Mari kita aminkan bersama, semoga saudara-saudara kita yang berada di Palestina, Allah berikan kekuatan, Allah berikan semangat yang luar biasa, mati dengan syahidnya Allah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kuatkan hati-hati saudara kita yang berada di Palestina. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan tentunya doa dari peserta kita Kota Padang bisa menantarkan ya. Selanjutnya marilah bersama kita dengarkan sambutan motivasi dari Bapak Wali Kota Padang yang langsung diwakili oleh Kepala Bagian Kesra Pemerintah Kota Padang kepada Bapak Fuji Astami. Kita persilakan. Langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bu GM Padang TV beserta dengan seluruh jajaran Padang TV Group, ya.
Selanjutnya yang kami hormati jajaran MKKS, Pak Ali, ya semua kepala sekolah yang hadir pada pagi menjelang siang ini, beserta dengan seluruh majelis guru. Teristimewa ini dari SD 03 Alai, ya, yang untuk kompetisi hari ini keluar sebagai pemenang dan melanjutkan pada tahapan selanjutnya. Yang kita hormati adalah dewan juri, ya, ustaz-ustaz kami yang alhamdulillah masya Allah tadi telah memberikan bermacam pertanyaan kepada anak-anak kita yang insya Allah semuanya ini adalah dalam rangka mendidik kepada anak-anak kita bagaimana anak-anak memang sudah memahami Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran selama ini di sekolah maupun juga di rumahnya maupun juga di tempat-tempat lainnya, sehingga hari ini diuji dalam suatu kompetisi. Selanjutnya yang kita hormati adalah anak-anak kami, ya maaf, orang tua yang hadir yang mendampingi anak-anak yang bertanding pada hari ini. Yang kita cintai dan kita banggakan tentu saja adalah anak-anak kami yang hari ini menjadi peserta dan juga mungkin untuk tahapan selanjutnya yang akan menjadi peserta yang belum tampil pada hari ini, yang patut kita banggakan dan harus kita berikan apresiasi kepada anak-anak yang ingin sekali menunjukkan kepada kita bagaimana mereka memiliki kemampuan dalam memahami Al-Quran. Seluruh peserta yang sangat luar biasa hari ini. Takbir! Allahu Akbar! Masya Allah. Dengan segala keunikannya, ya, terima kasih host Ustadz Henry, ya, yang sengaja langsung didatangkan dari Palestina. Terima kasih Ustaz. Ini memang beliau korban Gaza. Ya betul Ustaz. Ada dua lagi itu korban Palestina. Iya. Korban kita. Tapi takut bersaing sama Israel pindah ke Indonesia. Ya. Kemudian Bapak Ibu pemirsa Padang TV yang melihat tayangan Padang TV live streaming hari ini, ya baik di rumah maupun juga di kantor maupun juga di sekolah, bahkan juga ada yang menonton hari ini sedang beraktivitas di dalam semua segi-segi ekonomi kehidupan masyarakat. Ada yang di pasar, ada yang di angkot, ada juga yang di kantor mungkin. Ya kantor tadi, ya di sekolah. Ya, yang ada juga di sawah, ya yang ikut juga menyaksikan hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya kami pemerintah Kota Padang dalam kesempatan ini mohon maaf sebelumnya, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Padang, Bapak Indri Septa dan Bapak Wakil Wali Kota Bapak Eko Salbar yang seyogianya hadir pada hari ini untuk menyaksikan Cerdas Al-Quran yang dilaksanakan, diselenggarakan oleh Padang TV bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Padang. Tapi karena memang masih ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, sehingga Pak Wali Kota minta kepada kami untuk menghadirinya. Kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan kekuatan untuk amanah menjalankan tugas untuk memimpin masyarakat di Kota Padang, di Sumatera Barat, dan bahkan juga di negara kita ini. Semoga pemimpin-pemimpin kita ini selalu diberikan keistiqomahan untuk menerima amanah dari masyarakat seluruhnya. Jadi mohon dimaafkan dan salam dari Bapak Wali Kota, Bapak Henry Septa, dan juga Pak Wakil, Bapak Eko Albar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami pemerintah Kota Padang mengapresiasi Dinas Pendidikan dalam artinya bekerjasama dengan Padang TV. Ini adalah media kita untuk melihat sejauh mana kemampuan anak-anak kita memahami Al-Quran. Tadi kita sudah sampaikan mentadaburkan Al-Quran dalam kompetisi Cerdas Al-Quran, Cerdas Cermat yang disaksikan satu fase tadi. Ya. Dan
sejalan sekali dengan program pemerintah Kota Padang saat ini untuk bagaimana anak kita mempunyai bekal. Ya, maaf kalau dibilang diwajibkan, mungkin ada juga pihak orang tua yang tidak, yang masih belum menerimanya dengan ikhlas. Tetapi sebenarnya pemerintah Kota Padang membuatkan program khusus memberikan bekal kepada anak-anak punya hafalan satu juz Al-Quran, baik dari tingkat sekolah dasar maupun juga di tingkat sekolah menengah pertama. Itu bukan untuk pemerintah, tetapi itu adalah untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian. Wabil khusus kepada orang tua. Tadi kita saksikan Ustadz Jeki juga telah mencoba bagaimana anak-anak kita merasakan ini semua tidak lebih dari doa harapan orang tua. Dan ini juga tidak lebih dari didikan dari para guru. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang membuatkan program wajib hafal satu juz Al-Quran bukanlah untuk pemerintah, tetapi adalah untuk seluruh warga masyarakat Kota Padang. Jadi mohon sekali didukung, dan sekiranya ini dapat dilaksanakan dengan segala keikhlasan dan kesungguhan. Cerdas Al-Quran dilaksanakan hari ini untuk ketiga Kota Padang. Ini mungkin sudah tahun yang ke lima ya, empat, tiga, tiga Ustaz ya. Sudah tahun yang ketiga, artinya Padang TV sudah eksis dan konsisten, berkomitmen untuk menyiapkan kompetisi seperti ini. Ya. Dan ini sebagai wadah kepada anak-anak kita membuktikan sudah sejauh mana ilmu Al-Quran yang dipelajarinya. Memang masih banyak ilmu-ilmu lain yang bisa dipelajari anak-anak, dan itu harus diutamakan juga. Seperti bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, sosial, dan sebagainya. Tetapi karena anak-anak kita ini juga adalah anak-anak yang beragama, ya, yang secara keturunannya itu beragama dan ditakdirkan sebagai umat Islam, tentu kita harus memastikan bekal kepada anak kita itu dengan Al-Quran yang kita ketahui adalah sebagai pedoman hidup manusia, khususnya umat Islam. Ini sebenarnya yang penting, ya. Karena sesungguhnya dari awal anak-anak itu menjadi sebuah janin, kemudian sampai dengan nantinya dia atau kita sendiri juga akan dipanggil Allah ketika maut datang, ya, itu tidak lain tidak bukan semuanya harus dengan kalimat-kalimat Allah. Semuanya harus ada yang dituangkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan pernah pelit, jangan pernah berprasangka buruk kalau sekiranya sudah ada program, sudah ada kebijakan yang berkaitan dengan Al-Quran, dan tidak perlu lagi rasanya kita memperdebatkan tentang program-program yang demikian. Bapak dan Ibu, pemerintah bersama dengan seluruh mitra-mitra kerja pemerintah seperti hari ini Padang TV mengupayakan untuk kemaslahatan umat. Dan tolong ini diberikan dukungan yang maksimal. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk belajar ilmu matematika, ilmu pengetahuan, ya. Mungkin juga mereka tidak sempat untuk beribadah, ya. Mereka sedang berhadapan dengan situasi yang sangat kalut, situasi yang sangat mencekam. Sehingga yang mereka andalkan salat ini hanyalah bagaimana mereka tetap bisa salat, bagaimana mereka tak bisa membaca Al-Quran, ya, hanya itu andalannya yang bisa diandalkan lagi. Karena sekolah-sekolah pun juga sempat dihancurkan, ya. Oleh karena itu kesempatan kita yang baik ini jangan kita sia-siakan, terutama untuk memperdalam keimanan ketahuan kita dalam mendidik anak-anak kita, membangun generasi muda kita Kota Padang ini dengan pondasi yang kuat, pondasi anak-anak yang penuh dengan nilai-nilai Qur'ani, menjadi generasi-generasi Qur'ani dan Rabbani nantinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu kita terima kasih pada seluruh guru, tidak hanya yang menang hari ini, tapi semua yang hadir juga, pada seluruh orang tua, kita ucapkan terima kasih dan tetap, ya, tetap konsisten komitmen untuk memberikan porsi yang lebih kepada anak-anak kita untuk belajar Al-Quran.
Kalau anak-anak bilang, "Pak, Ma, saya mau Hafiz, saya mau Tahsin dan sebagainya." Berikan ruang itu. Jangan ada kata bantahan. Aleko baraja jole, piti jole ko. Ikan macam-macam. Kalau sudah bilang anak-anak mau belajar Quran, berikan seluas-luasnya. Karena itu adalah investasi orang tua. Hari ini anak-anak juga menjadi investasi guru yang menjadi orang tua anak-anak di sekolah. Jadikan ini ladang amal kita sebagai ilmu yang bermanfaat yang diberikan oleh para guru sebagai amalan jariah kita, ya, kepada anak-anak kita, dan insya Allah inilah bekal kita nantinya. Tunggulah anak-anak kita akan memanggil kita di surga nantinya, wabil khusus anak-anak yang memang sudah memiliki iman, keimanan dan Al-Quran dalam dirinya. Mungkin itu dari kami pemerintah Kota Padang. Saya terima kasih kepada Dewan Juri, ya, yang sangat ikhlas juga, sangat semangat untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pada anak-anak kita. Dan kami mengapresiasi, semoga Allah juga membalas ini dengan pahala yang berlipat ganda nantinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, kepada anak-anak yang belum bisa melanjutkan dalam tahapan berikutnya, tetap semangat, jangan putus asa, masih ada kesempatan berikutnya. Kalian hebat-hebat semuanya tadi kami lihat. Dan yang pasti belajar itu tidak hanya berhenti sampai dengan acara hari ini. Tetap belajar, tetapkan hafalannya, ya. Bagi yang masih belum bisa hafalannya, masih belum sempat menghafal lebih banyak, ya, sekiranya tingkatkan lagi hafalannya, ya. Terutama dalam hafalan Al-Qur'annya, ya. Yang di ujung dari PAUH, ya. Yang dari PAUH, takbir. Kurang kencang, takbir. Allahu Akbar. Ya. Ulangi lagi yang di ujung. Ya, ini mirip apanya? Apa ketua regunya mirip Pak Henry kayaknya. Ya, yang ketua ini tengah ya. Mirip Pak Kabak. Ya. 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 Yang baik. Paling ulangi ya. Yang paling ujung, paling ujung, yang paling dari PAUH ya. Ya. Takbir. Semangat, runtuhkan padang apa nih geraha pena. Coba coba yang ini ya. Sini sini. Dah. Takbir ya. Takbir. Masya Allah ya semangatnya. Semuanya takbir. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Oke. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan dijauhi kita dari segala mara bahaya, melindungi negara kita, negeri kita ini, dan selalu melimpahkan segala keberkahan dan rezekinya untuk kita semua. Semoga Kota Padang menjadi kota yang baldatun thayyibatun barakatun ghafur, dengan seringnya kita memusiarkan agama kita, terutama seringnya kita melafazkan Al-Quran dalam setiap waktu-waktu kehidupan kita. Mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ucapan kepada Pak, izin Pak di atas saja. Nah, enggak apa-apa kita foto bersama di bagian tengah. Coba mungkin Pak Ali kita minta juga hadir bisa. Ada paman juga dewan juri semuanya. Guru kita foto bersama. Kita foto bersama dulu. Oke, semuanya gabung di depan. Yang di depan. Duduk semuanya. Berdiri. Anak-anak di depan semuanya, maju ke depan. Turun ke bawah. Di depan, paling depan semuanya. Oke. Izin. Pak di tengah, guru-guru. Oke, silakan. Perwakilan guru dari setiap peserta, mohon bisa. Ya, perwakilan guru dari setiap peserta. Perwakilan guru di setiap peserta bisa diisi kiri kanan samping. Oke. Kita foto dulu. Naik ke atas bisa ambil posisi sebelah sini. Oke. Oke, kita foto dulu. Baik, pemirsa Padang TV, inilah akhir perjumpaan kita untuk episode yang pertama pada hari ini dalam Cerdas Quran. Maka yang akan lolos ke episode selanjutnya adalah dari SD Negeri 03 Alai tentunya.
Dan tentunya kami mohon pamit, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih adik-adik semua. Sampai ketemu untuk episode selanjutnya dan kita ketemu lagi nih SD03 Alay di babak semifinal nantinya. Kami pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.